Saudara, ribuan pelajar memeriahkan pawai dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Peserta adalah mereka pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA sederajat sekota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pawai mengambil start dan finish di lapangan Belang Padang Banda Aceh dengan mengintari jalan protokol dalam kota Banda Aceh. Mengenakan pakaian islami dan melafalkan salawat, peserta juga mengusung sejumlah poster yang berisi pesan-pesan teladan. Dalam pawai itu, Syedrolun juga ditampilkan kendaraan hias dengan aneka bentuk. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambi On TV.